Ini guys, ini tutup emas ya guys. Ini saya jam berdekat guys. Ini emas zaman dulu. Halo guys, kita mencari emas di sini, di bawah air terjun ini. Kita akan membuat tempat pemasangan karpet emas. Ini guys, peralatan yang mereka bawa. Ada sabut seperti biasa, sabut emas, juga ada karpet emas. Ini karpet, dan juga ada dulang kayu, ada linggis. Sekarang kita berada di tengah hutan guys, hutan Sumatera. Guys, untuk air terjunnya ada 3 tingkat. Jadi yang pertama di bawah kita naik ke atas. Yang kedua di atas itu ada satu lagi. Kita pasang karpet di sini. Boleh tak? Dia pasang yang di depan air karpet, yang di belakang sabut. Sudah selesai guys. Ini ada karpet, yang di depan karpet, di belakang sabut. Kemudian mau ambil bahannya di sana guys, jadi dari sungai pakai itu, pakai linggis. Wah, berat sekali perjuangan kita hari ini guys. Kita naik bukit turun bukit. Ini sepertinya lokasi ini belum pernah dicari emas oleh masyarakat setempat karena lokasinya jauh. Mantap guys. Itu batak pastinya guys, itu fosil. proses pencari emas secara tradisional, guys. Oke bro, sekarang kita lanjut ke proses mendulang tradisional. Sekarang kita lanjut ke proses mendulang tradisional, guys. Seperti biasa, video saya tanpa jeda, tanpa potongan. Mari kita lihat proses mendulang tradisional, hasil dari pengambilan bahan yang ada di dasar telur ini, semua ini. Ada bang? Alhamdulillah. Kali ini akan saya zoomkan lebih dekat lagi emasnya. Nanti bisa coba lihat sendiri bentuk emas Sumatera itu seperti apa. Ini videonya tanpa potongan, sobat. Alhamdulillah. Kita coba buka. Semua sobat. Ini untuk dapat yang pertama, guys. Ini satu biji, Bang. Lihat, Bang, bentuknya. Nah. Ini, guys. Ini bentuk emasnya, guys. Ini saya zoom lebih dekat, guys. Zaman dulu. Oke, guys. Mantap. Udah, kita istirahat dulu, guys. Istirahat, berhenti merokok sebentar. Habis itu lanjut lagi. Lihat, Bang, rokoknya, Bang, sempurna. Kita dibayar oleh iklan rokok sempurna, guys. Dibayar asap dan nikotin. Mantap, mantap. Inilah kondisi, guys, dengan kita kaya akan hasil alam, kaya akan hasil bumi. Ini hutan Sumatera, guys. Kita sekarang berada di sungai dataran rendah. Ini biasanya di tanah ini juga mengandung emas, guys. Nanti kita mau coba, guys, ambil bahan di sana. Kita mau ambil bahan di sini, guys. Ini sepertinya bagus. Nah, sini. Kita mau ini. Ini masih asli, guys, bahannya. Nanti kita coba mau gali di sana. Karena tadi di dalam sungai itu sudah mentok ke dasar sungai, bahannya udah nggak bisa lagi kita ambil. Halo, Bang, mantap, Bang. Mr. Jack, guys, namanya Mr. Jack. Dia mau jadi bintang film nanti, guys. Setelah dapat emas banyak, mau merantau ke Jakarta menjadi pemain sinetron. Nah, guys, ini semua bahan-bahan ini mengandung emas.